diiris loncengnya. Belanja apa nih, Bu? Belanja cabai kedelai sama cabai, cabai. Oke, pembukaan dulu. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Oke. Mbak Ibu ini belanja di eteknya Bang Ali. Fenomenal. Fenomenal. Yo iki wonge. Jadi di rumah sudah ada belonceng, Mbak Ibu ya. Mau dimasak apa iki, Ngko? Ini mau aku useng. Oseng. Teri, Bro. Heeh, oh, sembarang, Mbak Ibu. Teri 1000-an. Lah, ya, kuwi lho, teri cuma 1000 lho, Mbak Ibu. Kurang murah piye jajali. Oke, ora usah mlaku. Heeh. Moro dhewe. Kabeh tekon, Mas ya. Lah iya. Mbak Ibu iki ngendi omahe ngono paling tekon. Daleme pundi? Kok Bang Ali amin mlebu videone. Video endang iki, Bang. Oh, Lombok, Capar, Papat, Limo, 6, itu walu, 8.000. 8.000 bu, lawe apa, oh, apa bu, wih opak opak. Opak nanti bang. 8.000. Nanti bang. Sambil cina sendiri lagi, sama nanti. Nanti deh. Sembarang, bu. Nanti berapa? 2.000. Ya, nanti. Oke, oh. Berarti 10.000. Oke lho. 10.000 sepiro Mbak Ibu jajal iki? Nah, sudah dapat teri lombok. Capar. Lombok dapat 2. Nah, lombok dapat 2. Murah pol pokoknya. Pasar lebih dari 50.000. Nah, ini langsung diiris loncengnya. Kita ucek ini. Heeh. Ini dia bumbu-bumbunya, yes. Bawang merah, bawang putih, cabai, tongel, sama teri, le, untuk useng teri. Campur dan ini apanya itu kecambahnya, kecambah dele ini pemirsa. Kita iris-iris, kita hilangkan tengahnya pemirsa. Kalau dimasak bening, tengahnya dipakai. Tapi kalau dioseng, cuma pinggirnya saja, Mbak Ibu ya. Biar nggak berkotrok, alias blondot. Ini gampang mimpes kok, meskipun kotak sak mini kok dajinya kecil-kecil. Iya. Seperti itu. Luwih lemes iki daripada pepaya. Lemes banget iki. Kayak kapuk. Kapuk ya. Iki kayak kapuk. Ini kapuk sih ya, pemirsa. Jadi tadi belum dicuci, nyucinya itu setelah diirisi malah dicuci. Bumbunya seperti biasa diiris-iris ya pemirsa. Bawang putih, bawang merah, cabai, tomat itu juga diiris. Yang enggak diiris ini. Terinya ini enggak diiris pemirsa. Enggak bisa lihat gelondong. Teri itu apa sih jauh ini? Bisa. Kenaan air. Karena mengandung air wadahnya. Berarti isai. Berarti isai. Ayo. Ini dia pemirsa, bumbu-bumbunya. Tomat.
setelah agak matang bisa kita masukkan ini kecambahnya terlebih dahulu pemirsa. Setelah itu bisa kita masukkan loncengnya yang sudah diiris-iris tadi pemirsa. Kita masukkan ini kalau di sini namanya blonceng ya pemirsa. Nggak tahu kalau di rumah itu pemirsa. Blonceng air. Labu air mbak ibu. Labu bahasa air. Indonesia nih. Labu air iyo kayak gundes ya labu air. Blonceng. Nah mungkin kalau di daerah Sunda Jawa Barat kalau mesti bedurnya yang kecilnya. Kalau di luar Jawa coba apa pemirsa di Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Blonceng. Papua. Apa jenisnya? Coba komentar ya, Mbak Ibu ya. Iya. Coba komentar. Jelas dong, harus komen. Dan ngerti aku yuk, nama-nama sayuran. Ini apa dana gambar? Oyong. Nah, Mbak Ibu malah tahu. Malah itu oyong. Nah, ini blonceng ini apa? Ayo. Coba komentar, aku amin. Garam secukupnya, guys. Gila kalau tahu jamin aduh peh mesti enak ini guys. Oh ditiluin mbak ibu neng panas ini dudu wedok mbak ibu. Ini lagi didiamkan diamkan dulu setengah jam ini enggak wani mangan ini mbak. Aspal ini panas sih ngalah-ngalahi aspal. Ini pas belum Mbak Ibu? Mantap dong. Sudah mantap. Oke. Padahal gambas loh ini. Panas sih. Sejendis sudah mateng ini. Iya. Langsung kita angkat, kita taruh. Oke. Mau goreng telur ini pemirsa. Iya, mau goreng telur. Mengalami kehancuran. Monggo pemirsa makan bersama Mbak Ibu. Mbak Ibu selak lapar banget iki pemirsa. Mbak Ibu dulu ini. Oseng. Oseng blonceng. Nah ini lho. Terinya tidak lupa. Lauknya. Telur dadar. Telur. Nah, ini enggak dadar pemirsa. Telur dadar acur jenenge pemirsa. Jadi penghancuran. Jadi penghancuran. Ada kerupuknya juga loh pemirsa. Iya, ada kerupuknya. Ini kerupuk. Bah, aku celegukan. Belum pernah makan oseng blonceng. Blonceng. Mantap kali ini. Aku dulu ya. Oh, iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Yuh, Mbak Ibu langsung aja ini kita icipi bagaimana oseng bloncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak panas, Mbak Ibu? Enggak, tak idi sudah kroso lagi lah wah. Enak banget. Mantap berarti Mbak Ibu ya. Ayo lek cepet ae. Oke. Kerupuknya. Ndoknya belum, Mbak Ibu. Ndoke kering kok nggih bom. Nggih bom. Iya. Capek pol. Wis. Yang cepat. Langsung aja. Ya wae. Ya. Ya. Bisa dicoba di rumah Musa. Mantap. Jadi ngoseng itu cuma pinggirnya saja bloncengnya Musa ya. Isinya enggak usah. Ini blotong. Blotong. Ini kan udah nyumber. Banyak air. Wow. Pas mangan kalau teri ini enak. Ini enggak usah pakai lawuh aja mantap. Ekornya anget, tangannya anget, lawuhnya anget.
waloh kayak di kelompok kan Mbak Ibu ya kira-kira. Waloh. Heeh. Dikolak kan. Dibikinnya ini roti. Karena roti atas doa ya. Waloh. Padahal Mbak Ibu disik lek mangan. Makanya Mbak Ibu disik. Mesti kesalip. Kesalip. Apa kurang garam apa kurang apa ya? Apa jahenya? Pas Mbak Ibu. Pakai belungan sapi minyak yang biyen. Aman biyen dikasih belungan sapi ya. Hah, bening. Dagingnya enggak? Enggak. Belungnya yang ada dagingnya. Akit enggak respon dengan makanan. Membuleh layangan. Iya. Dan kalau layangan enggak alah. Lali ma'am. Alhamdulillah. Mantapkan tidak diragukan lagi. Yuk sini Mbak Ibu ya. Karena kita sudah kenyang. Saatnya kita pamit undur diri. Jadi seperti inilah menu kita hari ini, semoga menjadi inspirasi bagi yang bingung mau masak apa. Wis toh, enak-enak. Enggak ngapusi pokoknya. Enak banget. Oke, cukup sekian dari hari ini. Jika ada salah kata atau salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.